Bismillahirrahmanirrahim. Musibah yang terjadi tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh manusia. Apakah yang dilakukan tadi berkaitan langsung dengan musibah yang terjadi, seperti musibah banjir ditimpa atau datang dengan sebab sebagian orang mungkin menebang pohon yang harusnya dia jaga di hutan-hutan lindung yang telah dilindungi oleh pemerintah kita, atau mungkin mereka membuang sampah di selokan-selokan yang harusnya dilalui oleh air, atau mereka membuang kotoran di sungai-sungai, maka bisa jadi ini menimbulkan banjir atau yang lainnya dari perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia, atau kejadian ataupun perbuatan manusia yang secara kasat mata tidak berkaitan langsung dengan musibah, tapi itu ada hubungannya dengan musibah, seperti kedurhakaan, kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan. Apakah kesalahan itu dilakukan di pasar-pasar, di rumah-rumah kaum muslimin, di sekolah-sekolah, di instansi-instansi dan lain sebagainya, maka itu semua bisa mendatangkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah terjadi, bencana terjadi bukan karena adanya unsur mistik sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang atau diyakini oleh sebagian orang, karena hal tersebut bisa membawa kepada kesyirikan. Musibah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Musibah terjadi karena keinginan Allah Subhanahu wa taala dan hikmah-hikmah yang telah kita sebutkan sebelumnya.